sejumlah ruas jalan utama terendam banjir usai hujan deras mengguyur kota Cimahi, Jawa Barat Selasa petang. Akibat banjir ini, akses jalan dari kota Cimahi menuju kota Bandung terputus. Alhasil, antrean panjang kendaraan pun tak terelakkan. Bahkan, puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok lantaran mesin mati terendam air. Soalnya kedalaman hampir 1 meter. Hampir 1 meter. Jadi akses Bandung Cimahi terputus ya Pak ya? Bandung Cimahi terputus. Ada beberapa titik di sana, cuman di sana mah bisa lewat, bisa dilewati gitu. Kalau ini nggak bisa ya Pak ya? Ini nggak bisa. Tak hanya merendam jalan nasional Bandung Cimahi, banjir juga merendam sejumlah pertokoan dan rumah warga. Selain hujan deras, banjir juga terjadi akibat buruknya saluran drainase. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.